Al-fawakihu wassamaratu. Mari belajar muhadatsah atau percakapan tentang buah-buahan di dalam bahasa Arab. Berikut adalah percakapan menggunakan kata tanya ma atau apa plus kata tunjuk jarak dekat, yaitu hadza untuk jenis laki-laki dan hadhihi untuk jenis perempuan. Perhatikan contoh video berikut ini. Contoh yang pertama, ma hadhihi, apa ini? Hadhihi tufahatun, ini apel. Contoh kedua, ma hadhihi, apa ini? Hadhihi jawafatun, ini jambu. Video berikutnya, ma hadhihi, apa ini? Hadhihi farwalatun, ini strawberry. Video berikutnya, ma hadha, apa ini? Hadha tamrun, ini kurma. Contoh berikutnya, ma hadha, apa ini? Hadha bittikhun, ini semangka. Ma hadha, apa ini? Hadha ananasun, ini nanas. Contoh berikutnya, ma hadha, apa ini? Hadha abu sya'rin, ini rambutan. Berikutnya, ma hadha, apa ini? Hadha abu syaukin, ini durian. Berikut adalah percakapan menggunakan kata tanya ma atau apa plus kata tunjuk jarak jauh, yaitu dhalika untuk yang jenis laki-laki dan tilka untuk jenis perempuan. Perhatikan contoh video berikut ini. Nih, mereka jauh dari buah anggur. Yang satu akan bertanya, ma dhalika, apa itu? Nanti akan dijawab oleh temannya, dhalika ainabun, itu anggur. Contoh video berikutnya, ini dalam jarak yang jauh ya. Ma dhalika, apa itu? Nah, temannya nanti akan menjawab, dhalika mauzun, itu pisang. Contoh berikutnya, ma dhalika, apa itu? Dijawab dengan dhalika babaya, itu pepaya. Contoh berikutnya yang ditanyakan adalah jeruk. Ma dhalika, apa itu? Dhalika burtuqalun, itu jeruk. Berikutnya,
Madzalika, apa itu? Dzalika manja, itu mangga. Matilka, apa itu? Tilka tufahatun, itu apel. Demikian dan syukran.